Ya, kembali guys, dengan Mac Emir. Ini sekarang kita coba ngoprek, ngoprek, ngoprek mainan, mainan yang udah lama nggak dipakai. Ini ya, lama nggak dipakai guys. Jadi hampir setengah tahun lebih ini nggak kepake, disimpan aja nih guys. Oke, sebelum lanjut guys, ane ucapkan dulu salam. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, jadi ini ceritanya saat ane beli RC car ini. Begitu beli, ane berubah haluan waktu itu, berubah haluan minatnya ke RC Guard, RC drone. Nah, makanya dalam channel ane itu ada beberapa ane mempelajari mengendalikan RC drone. Nah, padahal waktu itu ini baru kebeli. Jadi begitu beli, minatnya pindah ke RC Guard, RC drone. Nah, ini di standby kan di lemari, guys. Lemari. Nah, semangatnya nih, guys. Di saat ini kan saat dimana pembatasan sosial berskala besar, jadi kita banyak aktivitas indoor guys. Saya di rumah sama anak-anak gak mungkin nerbangin drone racing itu di dalam rumah kan. Biasanya nerbangin drone racing itu di lapangan motocross di Pakansari. Itu kecepatannya tinggi guys, paling kalau lagi bisa 100 200 200, wah cepet banget lah. Gak pernah ngukur juga, gak pernah, itu cepet banget ya. Tapi sampai dengan kecepatan apa ngambang itu ya bisa ngambang sampai dengan mencelat 100 km per jam dengan sepersekian detik itu ya bisa. Nah, itu pakai goggles. Nah, aktivitas di rumah sekarang ini banyak di rumah indoor. Nah, ini kepake lagi. Kepake lagi. Kemarin saya ada beberapa Kyosho Mini itu yang skala 1 banding 27 ya, RC apa RC car juga. Kyosho Mini Z. Ane punya itu beberapa, tapi kan ane tawarkan juga di lapak ane, di Bukalapak. Jadi satu lagi laku. Nggak lama, hitungan sehari besoknya laku lagi satu. Nggak lama, aneh punya 4 itu. Kyosho Mini Z itu 2 minggu habis ini. Nah, yang terakhir itu kemarin laku ke Karawang itu, seri Subaru STI, Subaru itu 4-wheel drive itu kemarin laku ke Karawang. Udah nggak punya yang kecil lagi, Mini Z. Akhirnya tersisa ini Revo MP9, Kyosho MP9 yang skalanya kemarin itu 1 banding 8 juga udah laku. Laku sama itu apa, mas-mas di Ciawi, mungkin dia Ciawi itu daerah villa-villa itu. Nah, ini gelagatnya ini, guys. Ini gelagatnya ini, guys. Orang
sekarang kayaknya anu mainan-mainan itu, mainan-mainan indoor ya, khususnya saat ini tuh lagi banyak yang cari, banyak yang cari, cuman apa ya, apa yang indoor tapi bisa dimainin di halaman rumah maksimal itu. Nah, itu kayaknya agak lumayan apa, lumayan banyak dicari kondisi di mana wabah ini, orang banyak apa, kebijakan PS pembatasan sosial berskala besar ini, nah, banyak dicari itu. Jadi hampir yang tersisa RR Seeker cuman ini drone banyak kan nih, kalau drone racing itu banyak, cuman ada satu yang hanya satu yang sudah ready to fly, yang lainnya masih frame komponen-komponen, kalau aneh baru rakit, baru main, cepet kok itu merakit tuh, paling ya butuh waktu seharian ya full selesai. Nek ndak full ya seminggu bisa, ndak full konektor sini, konek sini, konek sana, ya seminggu lah pelan-pelan selesai. Nah, ini yang ready to fly itu tinggal satu. Ani juga udah tawarkan di Bukalapak, di lapaknya Ani. Lapaknya Mike Emir. Nah, sikat tinggal satu ya. Coba kita lihat. Ini setahun setengah yang lalu Ani beli. Ani mainin ya kira-kira cuman apa ya, berapa ya? Sekitar efektif ya paling 10 jam beberapa hari, atau selang beberapa hari, Sabtu hari Minggu saya mainin, paling sekali main 1,5 jam 2 jam paling. Nah, total paling ya 9 jam lah, masih fresh ya. Coba kita lebih detailkan dengan kamera yang satunya guys. Satunya lagi ini dengan smartphone. Nah, zoomnya lebih gede, lebih apa, proporsional car-nya mungkin lebih kelihatan di smartphone ya. Nah, ini skalanya ini Erevo Traxxas. Ini kayak Traxxas ya nyebutnya ya, spellnya bener ya, Traxxas. Erevo elektrik ya, Erevo ini mungkin elektrik ya. Kalau engine yo, ini engine yo. Ini elektrik Erevo, E-nya nggak tahu. VXL ini juga nggak tahu nih saya nih apa nih. VXL itu seri-seri yang saya enggak sempat mempelajari itu, VXL extra large apa, tapi ini skala 1:16 ya enggak large amat itu. Ya kan, ya, ada lagi yang lebih gede lagi, ada yang satu berapa itu 1:8 itu gede banget itu, anakku yang kecil dulu bisa ditumpai ke dalam, ke atas karnya itu. Gede. Ini 1:16, kalau nek enggak salah loh. Nek enggak salah ya 1:16 ini. Ada yang seri yang 1:12. Nah, ada yang seri 1:8, ada yang tingginya lagi. Adalah yang tingginya lagi lebih besar lagi. Proporsionalnya saya enggak hafal itu. Tapi yang ini 1:16. Skalanya 1:16. Jadi kalau ini kita kalikan 16 aja di mobil yang sesungguhnya itu tumpuk 16. Jadi satu proporsional sesungguhnya di cutting jadi 16 bagian. Nah, ini bagian yang 16-nya itu maksudnya itu. Ini jadi ini bisa dikatakan setelah 1 tahun pemakaian, padahal ini saya pakai ini enggak lama. Hanya paling efektif
kalau saya nggak lupa ya itu paling 10 jam lah, 10 jam pakai lah. Jadi masih, dan pakainya waktu pakai itu ya pakai anu ya, apa? Medium, enggak medium ugal-ugalan. Nah, paling ya congdung gitu doang. Nah, congdung enggak sampai muter, enggak sampai muter gitu ya. Nah, tapi ini waktu itu saya ingat. Ini kendalinya kalau naik traksas itu, tapi Kyosho ya, Kyosho itu enaknya di setir. Setirnya itu Kyosho itu wes enggak ada ngalahin. Kyosho itu nih saya cerita sebentar nih. Kyosho itu naik setirnya itu enggak enak banget tuh, full. Ya, nih saya feelingnya saya itu kalau naik anu, saya pernah punya kemarin laku di Ciawi itu, anu Kyosho MP9 elektrik. MP9 itu skalanya 1 banding 8. Itu naik aku bak di Pakansari itu di jalan gedenya itu ya. Itu naik aku nguber angkot bandel itu. Naik ngebut-ngebutan itu kesalip itu angkot. Angkot Cibinong itu kesalip itu sama dia punya apa Kyosho itu, Kyosho MP ya, MP9 itu. Nah, elektrik. Kenapa bisa kesusul? Karena dia punya setirnya itu loh. Setirnya itu feelingnya kalau dia agak ke kanan buang dikit ke kiri, nah itu pas banget ya. Jadi saya ngeliatin bahwa Kyosho itu unggulnya itu di setir. Nah, setir itu ngos mantep dah. Anu suspensinya itu nek suspensi kalau dia itu ya anu aja nek terlalu oversteer ya dia smoothly balik ya biasa sih. Biasa manajemen itu udah biasa di mobil-mobil apa kelas-kelas high itu udah biasa apa oversteer understeer terus dia balikinnya smooth itu udah biasa. Biasa cuman yang saya rasakan dari Kyosho MP9 elektrik itu memang handal di setir. Nah, sama seperti halnya Kyosho yang seri mini jet itu. Makanya ada kompetisinya di apa mini track yang itu kan mini track dari rubber atau dari karpet itu Kyosho itu aduh. Kalau di channelnya orang presisi banget ya. Oh, seri mini jetnya ya termasuk sampai MP9 elektrik yang skala apa skalanya itu 1 banding 8 MP9 itu yuk, mantep setirnya itu nggak pernah saya apa seenak yang di itu Jepang itu jadi dia menerap apa mengkaji banget masalah setir dan berhasil dia enak dia. Keunggulannya itu di setir saya ngeliatin. Ya tapi ini nek saya ya ngerasain ya. Nah, kalau yang ini lain lagi. Ini manajemennya itu loh yang enggak dapat itu. Apa yang dari Kyosho itu enggak dapat tuh manajemennya. Manajemen apa ya itu ya. Jadi Traxxas itu punya sistem stability. Nah, dia ini khasnya Traxxas itu keunggulannya itu dia punya unggulan stabilitas manajemen. Jadi TSM biasanya ada tulisan di packing-packingnya itu TSM Traxxas TS stabil Traxxas stability manajemen. Nah, itu yang nggak dapat dari Kyosho yang saya rasakan loh waktu itu. Saya sih ingatnya jadi dia itu anu dengan kecepatan rendah sampai kecepatan tinggi dengan kecepatan tertentu ya TSM-nya aktif. Nah, mungkin ya jadi begitu kita kecepatan rendah terus menuju kepada kecepatan tinggi sekali. Sebelum tinggi sekali dia TSM sistem manajemennya itu aktif. Nah, kerasanya gini. Jadi limbungnya si mobil itu
ketika dia udah mulai mencapai tempat inti limbungnya itu nah itu mulai dikendalikannya nyaman itu. Jadi nyamannya dikendalikan mobil ini setelah nek aku pikir itu nek 30 atau 40 km per jam. Nah ini baru kerasa nyamannya itu loh. Dan maksimal nyamannya itu mainnya di 60 km per jam. Wah, ini apa? Deg-degan sama tuntutan apa ya? Skill apa? Kewaspadaan. Kewaspadaan kita itu dibantu sama manajemen stabilitas dia itu. Jadi nyepot atau slip-slipnya gitu ya, atau dia sebelum mencapai tanjakan kita speed naikin dulu terus mendarat terus turun, itu stabilnya kerasa banget di kecepatan 50-60 lah. Nah, mungkin di situ maksimalnya dia punya apa ya, dia stability. Nah, manajemen itu bantu kita. Nah, itu bantu kita. Jadi kita kayak nyaman gitu loh. Nyaman dan melindungi si mobil ini. Melindungi dia dari apa? Dari roll gitu, dari kalau yang nggak punya sistem apa-apa kan dia jalan terus buang ini bisa rolling sampai 10 kali itu itu nggak punya manajemen stability, itu berarti kendalanya karnya mesti nggak punya manajemen kelitung-kelitung bung. Nah itu berarti, nah ini ndak kalau kecepatan rendah ya ndak usah ngomong. Nah, siap mobil ndak, mobil apa aja, baby car itu aja, pendorong bayi aja enak kok nek kecepatan rendah stabil. Nah, ini ya, jadi kalau kecepatan rendah ini sih enggak begitu nyaman. Kecepatan rendah tuh enggak begitu nyaman dia. Jadi kayak flat gitu loh. Kita mengendarakan kayak mengendarakan flat. Enggak enak. Enaknya itu, berasa nyamannya itu setelah saya ngerasain dia berubah stabil itu di 30 km per jam. Nah, tapi memang setelah 50-an lah. 50 ke 60 lah itu. 50 ke 60 itu waduh. Ini kalau menurut seingat saya ya, nek enggak salah lah. Nek enggak salah ya, seingat saya enggak lama enggak pelajarin ini. Setahun setengah, Bro. Ini seingat saya kecepatannya dia ini mencapai 80 km per jam. Kecepatan di atas kertas dia menurut ada plusnya sih. Jadi 80 plus km per jam. Jadi hampir 85, 90, 95 oke. Okay. Nah, itu tergantung tenaga apa, lipo atau baterai yang kita install. Nah, jadi saya mulai dengan bicara dengan apa ya, itu nyamannya kendaraan ini dimulai ketika kecepatannya itu 30 km per jam dan puncaknya di antara 50 ke 60 itu ngendaliinnya enak banget. Ini coba di lapangan rumput, di lapangan tanah. Hampir-hampir naik di lapangan tanah, hampir-hampir saya nggak pernah. Saya karena saya orangnya malas bersih-bersih itu mas, malas bersih-bersih. Jadi kan di tanah itu apalagi naik kena lumpur itu aku nggak mau kena. Jadi ini di lapangan rumput pernah, di lapangan bola karena di Cibinong ini kan di Pemda Cibinong lapangan bola ada lapangan bola itu waduh. Enak pokoknya Pakansari itu. Wow, lapangan bolanya kelas
kelas Cup itu, mau internasional, jadi halus apa. Nah ini pernah main di situ. Terus aspal, nah aspal itu pernah aspal. Nah, cuman nggak pernah ngejar angkot. Ini kalah kalau ngejar angkot. Angkotnya 80 km per jam itu kurang. Yang Kyoso MP9E itu angkot 110 km per jam di Uber itu. Nah, catat ngono nek mau di jalan bener apa kecepatan tinggi banget tapi enggak sliding itu loh. Ini bagus itu loh. Stirnya enak apa segala macam padahal cepet banget itu loh untuk mobil. Itu Kyoso MP9E. Dan saya pakai E karena engine enggak mau. Engine susah ngidupin, Mas. Nah, yang E tolak ngabur. Kalau yang engine mungkin lebih kencang lagi, mungkin ya. Lebih kencang lagi. Dan suara engine itu kalau sebagian orang denger ngorong-ngorong, wis. Itu berasa banget kayak apa lebih nikmat nyetir Kyoso MP9E daripada bawa mobil Innova apa Avanza dia. Terus kita ada naik mobil Innova apa ya Avanza gitu ya atau naik mobil apa Corolla gitu terus kita ngebut-ngebutan itu enggak enak. Lebih enak ngebut-ngebutan untuk kayak Kyoso itu. Waduh. Itu kalau naik kita mari trek-trekan pakai Kyoso MP9E itu dulu ya aku cerita dulu. Nah, itu habis itu aku kan aku suka numpang mobil temanku itu Avanza itu kayak naik mobil Avanza itu bener Mas kayak Avanza itu kayak mobil mainan Mas nggak usah Avanza Innova aku habis kebut-kebutan pakai Kyoso MP9E itu wow itu kok meliuk-liuk pakai di Pakansari itu. Oh, jalan aspalnya kan lumayan mulus tapi ada lubang-lubang ya. Itu tantangan lah. Nah, itu habis nyetir itu terus pulang. Pulang. Nah, aku pulang tumpanganku banyak. Ada yang pakai Avanza, ada yang pakai Innova, ada yang pakai Corolla. Nah, terserah aku numpang. Rumahku deket kok. Aku tinggal srut doang. Selesai aku dari numpang biasa. Aku enggak bawa kendaraan. Enggak bawa kendaraan. Numpang aja. Nah, aku numpang Innova itu ya sama. Innova itu mari itu kayak mainan Mas, kayak naik mainan aku. Wah, itu mantap. Nah, cuman ya itu keunggulannya itu ngatasin ngebut sampai speednya tinggi itu dari Kyoso itu karena memang manajemen steer-nya itu waduh, Mas. Itu ininya apa? Ininya lu. Antara mekanis sama ininya itu perintahnya sama feelingnya kita itu kayaknya pas banget, sinkron banget. Nah itu kelebihannya Kyoso, itu produk dari Jepang. Ini Traxxas ini tahu ini Amerika be, ini Amerika tapi dibikinnya di Taiwan. Taiwan kalau naik bikin Taiwan lebih enak apa? Pulau ya lebih anteng orangnya bikin gitu lebih anteng jadi detail-detailnya karena orangnya anteng lebih rapi mungkin ke Taiwan orangnya karena dia di pulau ya dia kerja mikirin ngerakit aja nggak mikirin macam-macam mau mikirin macam-macam ya nggak bisa orang di pulau dia ada tapi banyak jembatan Jadi aku cerita dulu ini enaknya dia itu tadi saya TSM itu Traxxas Stability Management itu ke apply banget dan kerasa banget tapi jangan salah nek kita main-main ngetes dikit-dikit doang nggak bakal muncul dia jadi apa jiwa ya apa ini kita untuk kebut-kebut apa sampai nyetir dia sampai maksimal ini nggak kerasa ada stability-nya itu belum kerasa baru kerasa ya setelah 50 km per jam itu nah itu manajemen yang membantu kita jadi kita itu sebetulnya nggak skill
kita itu enggak mumpuni aslinya. Aslinya kita itu enggak ahli gitu loh. Enggak ahli. Jadi tapi dengan traksas stability management itu kita bisa melakukan ala pro. Sampai mengeluarkan maksimal dari keahlian kita, skill kita. Padahal enggak skill-skill amat. Gak bisa, enggak pintar-pintar amat gitu loh. Tapi berkat manajemen itu, jadi harusnya ini kalau mobil tanpa sistem itu udah melenting 50 kali rolling gitu, pelatuk-pelatuk, dia enggak. Dia ngatasin ke ketidakpiawaian kita itu loh. Jadi kita jadi itu kan kayak jadi orang berbangga-bangga gitu kan. Oh, tambah semangat gitu. Padahal manajemen stability yang disuntikkan ke dalam RC ini yang menyebabkan dia kita itu beranu. Nah, tapi jangan salah. Sebetulnya PSM itu, manajemen stability itu bisa dimatikan. Nah, kita matikan. Nah, di situ baru ketika kita kecepatannya sampai 60 itu, nah di situ baru memang skill kita jadi taruhan. Nah, itu. Jadi dan orang dengan skill tinggi lebih suka sistem stability automatic dari komputernya si RC car ini lebih suka dimatikan malah. Karena dia punya skill di mana dia udah sensitif terhadap gerakan kendaraan yang di setirnya, dia udah sangat sensitif sekali, dan dia di situ letak apanya nikmat kayak ya nggak nikmat lah inilah nikmat itu masuk surga nikmat ini enggak maksudnya itu. Jadi untuk yang skillnya sudah mumpuni itu justru otomatik yang semacam manajemen komputer yang untuk di sini justru dimatikan sama dia. Iya. Karena dia sangat mumpuni ya keahliannya. Dia gerakan mobil itu dia sensitifnya udah good banget. Oke, kita alihkan kamera. Nah, kita mau oprek dalamnya, kita casing mau buka pakai kamera yang satu lagi. Oke ya. Okay. Jadi saya udah ancar-ancar jelasin masalah traksas stability management. Nah, itu apa sistem dari traksas itu untuk membantu kita sebelum kita mahir, sebelum kita naik ke level yang top skill. Apa ya mahir, sampai mahir. Jadi kita enggak mahir tapi kita berasa mahir karena dibantu oleh sistem dari traksas tadi. Dia menstabilkan antara power, pengereman, sama ya mereduce rolling, terus mereduce oversteer, understeer, terus jadi ngeremnya aja dibantu sama dia. Sehingga tidak begitu dia mau rolling, dia punya kiat. Entah mau rolling itu, entah putaran bannya diapain, enggak tahu. Oh, dia tuh jadi kita itu kecepatan tinggi, PSM-nya diaktifkan, traksas stability management diaktifkan, kita berasa nyaman gitu. Mengendalikan tuh woi semangat gitu. Semangat, padahal itu sebagian dari skill kita itu di cover oleh manajemennya dia, manajemen komputernya dia. Tapi kitanya berasanya kayak orang kepedean gitu padahal. Nah, tapi lama-lama kita pakai dengan sistem itu, lama-lama kan kita sensitif kita keluar. Nah, itu kira-kira itu dari nenek unggulnya yang traksas itu dibandingkan Kyosho. Kyosho itu udah mutlak, pokoknya setirnya itu juara itu setirnya. Saya juara itu setirnya. Itu udah banyak laku itu.
saya apa kiosul saya itu banyak laku, banyak mas laku, 4 4 tambah 2 4 4 yang mini Z, 2 yang apa yang skala besar ya, 1 per 8 MP9 MP9 sama apa saya lupa satu namanya itu skalanya 1 1 18 18 sama 112 kalau enggak salah aku lupa. Itu tapi duluan aku. Duluan aku. Habis sekarang enggak punya kioso. Nah, coba kita buka ya. Jadi saya habis ini mau ngebahas ini. Jadi kecepatannya itu bisa melampaui 80 km per jam itu setelah sumber dayanya kita apa baterainya itu kita ganti. Nah, kita ganti. Ini bawaan pabrik cuma dapat satu. Harusnya dapatnya dua karena ini kiri kanannya bawah dua ya nih, bawaannya cuma dapat satu. Nah, saya enggak tahu nih anu 7,2 volt. Ni HM 1200 mAh, 1200 mAh. Kalau niket itu nggak nguber dia sampai kapasitas apa 1200 mAh itu nggak nguber. Makanya dia ini base materialnya itu Ni HM. Ni HM itu apa ya? Ni HM itu biar anu apa 1200-nya bisa dapat masuk ke dalam baterai yang lumayan kecil ini. Nah, cuman sayangnya dari bawaan penjualannya ini hanya dapat satu. Nah, untuk kecepatan sampai dengan 80 itu kilometer per jam itu nek pok sumber dayanya cuman satu ini, Mas. Enggak muber. Nah, itulah 7,2 volt. Bagusnya 2 biji pasang seri. Jadinya berapa itu 14 sekian volt ya. Wah, itu dapat ya. Dapat. Tapi enggak usah gitu. Nek kita ganti pakai lipo walaupun 7,2 dia mungkin lebih. Nah, yang saya pakai itu adalah lipo, saya ganti karena di user manual direkomendasikan Ni HM ini bisa diganti dengan jenis lipo yang sebelumnya kita wajib men-setup. Jadi men-setup powernya ini mengkalibrasinya apa ya jenenge ya dengan merubah bahwa itu kita pakai lipo gitu loh, mengganti itu bisa diganti dengan feature tertentu. Nah, itu nanti baca di user manual yang ada di website itu gampang kok menggantinya. Nah, ini tak ajarin. Nah, cuman aku Nihem ini loh, Nihem itu nikel metal hybrid. Nih. Nikel metal hybrid. Jadi dia harus dihybrid biar dayanya apa kapasitasnya itu tinggi. Nek niket itu enggak nguber dia. Niket itu enggak bisa sampai kapasitas besar ya. Nah, biar dapat kapasitas dirubah sama dia. Nikel metal hybrid. Nah, dihybrid dia. Kira-kira gitu ya, dihybrid biar dayanya banyak di sini, simpen luar. Nah, ini konektor khas Traxxas ya. Nah, coba kita yang saya gunakan selama ini ya, kita lihat kita ungkep. Nah, ini kan ungkep kelihatan. Nah, ini pin kita taruh sini dulu. Nah, ya pin. Ya, enak kok ngapasnya ini. Nah. Masih rapi, guys. Masih bersih. ini anu udah ada dijualan tuh sampai aku bilang no cacat, bro. No cacat. No baret, bro. No cacat. Karena ada beberapa calon pembeliku itu nanya, "Pak, anu bro katanya. Anu dong, di foto dong kondisinya." Nah, ini enggak usah difoto, tak
video tuh. No cacat bro. Ya cacat sih ada loh, nggak mungkin ada. Apa? Ya tapi relatif 99 lah. Iki nih larang ini. Terus kita taruh sini dulu ya. Nih. Aku pakai konektor Dien ya. Dien, ini kelihatan nggak? Kelihatan. Nanti kita ganti kamera. Nah, nih. Ini kamu apa? Nih. Tekan untuk buka pintunya ini apa? Ini bagus dia, naruh baterainya itu rapi gitu loh. Raksas ini. Susah. Nah, ada ininya loh apa? Jenengnya ini lawang dah. Ini ada lawangnya loh. Lawangnya aku pakai lipo. Lipo dua sel ya. Dua sel ya gitu. 7 koma berapa itu sama ini 7,2 volt ya. Lipo baterai. Kapasitasnya ini 1550. Nah, 1550 mAh. Enggak kunci lagi ini. Ini satu baterainya. Terus satu lagi sini loh. Jadi dia tuh bikin itu anu, mikir itu rapi. Ah bukan rapi sih, apa ya jenenge? Apa nak tahu cara naruhnya, ini lawang keduanya ini. Jadi kiri kanan taruh dan bebannya di bawah kan. Bebannya di bawah, enggak ditaruh di atas itu loh. Mas, nek baterainya di atas kan bebannya tinggi. Nah, untuk gini-gininya lebih goyang dia kayak gitu. Nah, ini ngiri. Receiver-nya aja rapi banget tuh antenanya nih. Nah, tapi ini lo tanpa hambatan jauh loh ini. Ini antenanya nih. Antenanya receiver. Receiver nang. Nah, detailnya ini. Wah, masih mulus ya, Mas. Tuh. Ini aku kalau apa aja itu aku suka, aku punya semprotan silikon itu loh Mas. Jadi kalau lama nggak dipakai, tak semprot silikon, tak simpen gitu loh. Jadi kayak ada minyak silikon itu loh. Itu biasa ngasal tak semprot tuh. Ya ada bekas pasirnya dikit sih. Setahun setengah pasirnya ngumpet dalam, biarin lah. Penting aman. Nah ini jadi ada modifikasi berbagai wiring ya. Wiringnya tak modifikasi. Nah, karena ini tadinya baterainya dia apa ini Traxxas konektor ini kan lebih simpel. Kalau saya pakai ini masuk lebih simpel. Tapi karena ini dirubah dan konektornya ini konektor Dien ya jenengnya ini ya. Ini orang yang bikin orang mana itu loh. Standarnya namanya Dien. Itu Dien itu. Nah, ini Dien terus saya sambungkan sambungannya ini apa ya jenengnya ya. Jadi ada dua 7,2 baterainya 7,2 tapi saya gabungkan jadi satu tetap dia voltasenya itu 7,2 enggak ada peningkatan. Itu jenengnya apa, seri apa paralel gitu. Jadi tak paralel ya. Nah, seri berarti naik dia 14 ya. 4 voltnya itu naik dikali 2, 7,2 dikali berarti 14,8. Iya ta? Nah, ya dengan. Oh, 14,4. Iya toh. 14,4 volt. Nah, ini enggak. Jadi walaupun baterai liponya 2. Kelihatan loh Mas, ini masih enak loh Mas, masih bersih banget, masih.
masih bersih banget ya mas. Ini anu servo nih, ini servonya nih, servo motornya. Motornya kok umpet, karena memang kabelnya ini anu, kabelnya ini banyak ngerepotin, karena sistem yang saya anu tadi saya sambung dua baterai jadi satu ini, dan ini 7,2 ya, tetap 7,2 bersih tapi ya mas. Enak mas tuh. Setahun setengah ini tak, maksudnya tak miliki satu tahun setengah tapi tak maininnya dikit. Nah, tapi memang salut ya manajemen apa penempatan ininya apa segala macam nih. Ini ada anunya pas gitu loh, baterai ada jendelanya di sini nih, baterai jendela ini pas, ini nyabutnya juga gampang. Diungkep doang, cuman dia nyabut ya kena ban ini. Nah, bannya, tapi ini kan plastik, ini dipaksa ya ngeplek ya nggak apa-apa. Enak. Nah, tinggal. Nah, ini ada tombol. Ada tombol ininya, mas. Resetnya itu. Aku mau nunjukin tombol resetnya. Kita untuk ganti baterai itu resetnya itu dihidupi. Oh ini, jadi ini tombol on off, tapi kalau dihidupin diteken terus tekan sekali lagi, nah dia apa, ada lampunya nanti bekedipnya berapa kali itu menunjukkan bahwa sekarang lagi aktif baterai apa gitu loh. Nek dua kali bekedip baterai lipo, ini misal nek bekedip dua kali misalnya, duduk liatin nanti di statusnya, nek bekedip berapa kali, oh statusnya berarti lipo. Nek bekedip berapa kali berarti statusnya dia itu maunya dia itu pakai baterai ini, Mi HM. Nah itu jangan sampai salah. Nek DE salah, nek tudududuk bekedipnya status dia itu misalnya Mi HM nickel metal hybrid, tiba-tiba ente pasang lipo, ini meleduk nanti. Ya anu mau jalan tapi lama-lama nanti dia ngawur, dia lama-lama ngawur. Nah itu yang perlu diperhatikan tuh, itu ini ada lampunya di sini, ini tombol-tombolannya ada mekanisme pencet-pencetannya, formasinya berapa kali, dua kali dipencet terus sampai mati, atau matikan dulu baru dipencet sekali, baru dipencet kedua kali sampai dia hidup. Nah itu apa, komennya beda-beda. Nah itu hati-hati di sini, hati-hatinya itu cuman masalah dia itu baterai yang kita gunakan jenis apa, itu doang yang hati-hati. Selebihnya sih salah no problem. Nah salah nggak apa-apa ya, misalnya ini apa mundurnya apa terlalu ini, enggak bahaya. Yang bahaya itu kena salah ngeset lipo atau Nihem ini loh. Ini tuh bacanya Nihem itu apa sih, baterai apa sih jenengnya ini, enak yang enak disebut. Aku enggak tahu, taunya aku nickel metal hybrid. Ini nickel metal hybrid ini kayak batu baterai zaman biasa nih. Nah itu jangan sampai salah, ini pencet hidup tuh di apa bunyi apa segala macam. Nah sekarang ini default dia itu terakhir kali tak set, dia memang ngebaca untuk lipo. Kalau mau tak rubah lagi bisa, tapi user manualnya mesti tak pelajarin lagi, nggak usah nyari bukunya, nyari di website PDF user manual Praxis Repo 1/16 PDF keluar. Nah baca di situ gampang. Sekarang era apa ya?
paperless. Ya, paperless ya, enggak usah nyari buku-buku. Banyak di website. Saya enggak tahu. Coba. Ini yang anu ya. Ah, masih rapi. Ininya aja masih adil. Lihat. Masih rapi, Mas. Ini 1,5 tahun tak diemin itu simpan 1,5 tahun. Tapi enggak tak mainin aktif. Hari ini tak oprek lagi deh, tak buka. Pas aku lagi banyak nganggur, ya enggak nganggur sih. Ada hari ini wah, puasa kedua ini hari ini. Ya puasa ya ini ya itu ya enggak nganggur sih, sibuk sih. Sibuk. Ini nganggur itu cuman ngerjain kerjaan doang yang nganggur. Enggak pakai ibadah yang nganggur jenenge. Nek ada ibadahnya ya berarti enggak nganggur. Oh, bol-bolnya itu anu lho, Mas. Bol-bolannya itu lho. Bol. Masih enak. Wih, masih enak dong, Mas. Ini kalau dimainin seru. Aku nggak tahu nek anu dulu yang dihidupin apa. Coba. Ini dulu apa? Mobil dulu, anu remote dulu apa mobil dulu, lupa aku, Mas. Coba ini. Nah, takut mencelat, Mas. Woi. Ente enggak ngasih tahu sebelum dihidupin itu ininya dipencet. Kayak ininya dipencet. Ininya dihubungkan loh. Loh. Nih. Nah, hubungin. Hubungin, jangan-jangan langsung mencelat nih. Nah, hidup dia. Hidup, pencet. Nah, itu nyala loh. Nyala. Kelihatan ya. Nah, itu tuh kecil hijau tuh. Hijau. Nyala, hijau deh. Nah, hijau tuh, hijau kelihatan tuh. Ini. Hijau tuh. Ijo itu, Mas, berarti dia enggak punya masalah. Enggak punya masalah sama jenis baterai. Berarti ijo nek dia punya masalah dia merah. Merah apalagi kedip-kedip, maksudnya itu bahaya. Jangan dijalanin, coba. Wih, enak loh, Mas. Wih. Saya nggak tahu travelnya maksimal nggak nih, beloknya itu loh. Nah, kita yang udah maksimalnya ini, bayangin beloknya mantep loh. Kalau ngepot-ngepot ini di pasir ini mantep, Mas. Ini aku cari semen yang licin, enak nih ngepot-ngepotnya. Aku ada bannya, aku punya ban jenis plastik. Untuk ngedrip bisa nih pakai. Nanti coba tak tunjukin. Ada. Wih. Nah, coba. Aku. Wih. Nah, dia anu nging-nging gitu ya. Nah. Safety ya, mungkin safety-nya dia. Nah, nek dipencet pelan-pelan gitu kayak mungkin dipikir dia kita nggak sengaja mencet ini. Nah, nggak sengaja mencet. Kena orang sengaja mencet berarti anu langsung gitu loh. Jadi safety mungkin ya. Jadi dipikir nggak sengaja. Tapi kalau sengaja kan pasti terjadi. Mencelat, Mas. Ini TSM-nya kita aktifkan ini. Terakhir itu menu TSM-nya kita aktifkan. Ini aku mencelat, Mas. Ini jangan sampai ketabrak bayi ya, Mas ya. Bayi lagi duduk-duduk, jangan hati-hati, Mas, ketabrak ini, Mas. Nah, lurus sendiri kan. Nah.
Wush. Wush. Ampun, Mas. Tuh, ngeratain sendiri loh. Bannya. Ini TSM-nya aktif memang. Tak apa, aktif dengan cara ngaktifinnya gampang. Ini kalau kepencet dia nggak sengaja dia ketahuan sama dia, kita nggak sengaja, jadi aku nggak perlu setting, paling ketabrak ya. Ini ada, ini set, ngeset ya. Ini menunya, menu ini, menu sebelahnya, menu ini set. Nah, menunya berapa kali dipencet di user manualnya ada, mau mengaktifkan TSM nya mau enggak. Nah, itu setnya, ini approve nya enter nya munculnya tetetetek, ini 3 kali set 1 kali, tetetetek ini 2 kali set 1 kali. Ay, pokok belajar sendiri. aku lupa. Nah, terus dia bisa mengkei anu, cuman ini enggak ada ini. Jadi dia itu punya link bluetooth, jadi di handphone itu kita bisa ditune lagi lewat aplikasi di handphone, di smartphone itu. Cuman dengan catatan kita harus beli lagi modul. Nah, ini modul yang koneksinya dengan aku nggak tahu, ketoe wifi ini, bukan bluetooth. Link application and the Traxxas link wireless modul. Nah, digunakan compatible with iPhone, iPad, and iPod Touch. See enclosure material for more information. Oh, maksudnya buka buat informasi lagi. Di dalamnya ini ada informasinya. Ini nggak pernah tak buka soalnya. Ini ada baut kecil. Tapi mau ini harus beli lagi. Jadi nggak ready dia. Waktu paket pembelian saya ini enable, memungkinkan, tapi modulnya belum terinstall, dia harus beli lagi. Murah kok ini, Mas. Murah modulnya. Di Tokopedia ada, Bukalapak atau Tokopedia. Ada, murah kok, enggak mahal ini. Dibandingkan beli ininya, ya udah beli ininya masa mahal sih. Enggak ya. Begitu dipasang kita bisa tune di HP. Nah, saya pengen mempelajari sebetulnya itu. Coba nanti nih ada teman-teman modulnya punya, nanti tak pinjem. Pinjam nanti ngetun di handphone itu, waduh, itu semangat itu. Kita apa karakternya itu, kita bisa bikin kupu-kupu. Kita bisa bikin sesuai coba-cobanya itu, bisa main itu coba-cobanya itu. Nah, ini mah setel-setelan mah gampang ini. Ini cenderung maju, cenderung apa, steering trim. Nah, ini mah biasa, taruh aja di tengah sama beres ini steering trim. Tuh kan, ini ngeri, Mas. Aku nih deh, nggak sengaja kepencet, biasanya nggak langsung loncat ya. Nah, kepencet dikit ya kan nggak langsung loncat, seti, Mas, karena TSM nya hidup diaktifkan. Coba nek TSM nya ndak diaktifkan, jangan coba-coba, Mas. Nggak sengaja kepencet ya mencelat gitu. Kalau ini nggak sengaja nggak mencelat. Nah, tapi jangan salah, begitu kecepatannya di atas 30 km/jam, ini ngamuk, Mas. Torsinya lu, Mas, ngangkat, Mas. Nah, mundur, Mas. Nah, mundurnya kenceng, Mas. Wuh, ngerem, Mas. Mundurnya ngeremnya paku, Mas. Wush, ngeremnya itu mantep, lu. Nyesut, ngerem. Kroso nggak, Mas? Oh, ngeremnya lu. Iki jenggot bisa ketarik, bisa derem. Balik ini tegulung. Ngeremnya lu, ngerti nggak? Wush.
Nah itu tuh. Nah tapi yang diwanti-wanti ya, jangan sampai salah. Dimonitor ini hijau nih mas. Nah hijau itu napasnya enak gitu loh mas. Berarti tidak ada yang salah dari sistem apa, ada apa bocor apa, ada nada hijau itu loh mas. Tapi nih ED merah atau kedap-kedipnya punya karakter dia. Baca di user manual, tik-tik-tik, panjang, pendek-pendek, panjang, pendek-pendek. Itu berarti ada masalah di mana, di sesuatu gitu loh. Nah kalau dia hijau gini aman dia. Nggak panas, motor nggak panas, apa segala macam nggak panas dia. Karena dia ada punya, nah ini saya ada punya apa ya, low voltage management. Jadi high voltage ini kan high voltage nih. High voltage management. Ini high voltage, kalau lipo itu low, kayaknya low voltage. Kalau Nenda ya kebalik aku ngomong. Ini ketoke high volt apa. Jadi dia itu high, ada sensor lah. Ada sensor mau yang 14,4, jadi sambungan paralel sama seri itu dia udah harus di set up lagi. Mau yang 7,2 atau kita sambung paralel, jadi atau seri gitu ya. Jadi ada peningkatan voltage. Nah, itu dia manage dari sini juga nih. Hati-hati. Tapi dia bisa di set up dengan voltase 14,4 volt. Jadi 4 sel. 4 sel itu dia bisa. Nah, cuman jangan lupa di sini. Nah, di set ini. Apa ininya ada tombol sini disamain. Jangan lupa itu. Kalau nek ndak habis ini investasi tamat. Jadi perhatiannya di situ. Nah, receivernya juga nih. Ini enak dia. Dia ngasih tahu, Mas. Berarti ndak ada masalah apa-apa dengan penerimaan ini gitu. Penerimaan. Nah, enggak ada apa-apa. Tuh dua lampu nyala. Nah. Oh, kalau hidup, kalau aktif mati dia. Nah, kalau dihidupin lampunya masih merah kedip-kedip, ini yang di atas nih mas. Delokan mas. Tuh ngeratain sendiri kan. Dia apa normalisasi sendiri itu. Ininya yang depan ini. Nah, dua-duanya hijau mas. Di receiver, di ini transmit receive-nya. Receiver ya, ini sama yang di atasnya itu, dua-dua hijau berarti tidak ada masalah. Nah pelajarin user manual kalibrasinya, setting upnya dipelajari sampai dua-duanya lampu ini harus hijau. Kalau nek tidak hijau jangan digeber. Nek aktif normal gini dia nggak rusak, salah power salah apa tidak apa. Jadi asal jangan dihidup di geber. Nah. Wush, bikin ngeremnya parah mas. Ngeremnya parah. Duh. Nih belok nih kan. Nah nanti ngeratain sendiri loh. Gimin. Tadi anu gironya. Nah, kelihatan dong. Nah, iya tau. Mikir sendiri dia, ngeratain sendiri. Karena tadi saya ngidupinnya miring gini loh. Nah, miring. Nah, dibelok dia. Jadi gironya itu mikirnya ini mobil harus diselamatkan ke kiri gitu loh. Karena gerakannya ke kanan. Nah, gitu. Mikir dia. Mikir. Ternyata dia baru sadar dia ini dibujui ya, ternyata. Tapi dia biarin ini ngeratain sendiri dia. Dari nah, mikir ngerti baru ngerti, wah aku dibujui ini, baru lurusin lagi sama dia.
Jadi anu, dan ini kondisi diam, akselerasi dia giro itu giro atau